gimana sih? Katanya 10 menit lagi sampai rumah Bitan. Terus sekarang bilang udah di depan rumah. Gimana? Bitan bukain pintu dulu ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman. Halo Bitan. Mana ya? Bitan, belakang Cici ada apa? Ada Cici. Cici, tadi ketemu Dodo nggak di sana? Enggak. Enggak. Cici datang sendirian kok. Gak ada siapa-siapa? Emang Dodo mau datang? Iya katanya. Masa iya Dodo bohongin Bitan nih? Ohnya panjang banget. Kita belajar Mandarin dulu sama teman-teman di rumah. Belajar Mandarin tentang apa? Tentang April Mop. April Mop? Iya. Udah nanti Bitan tahu juga kok. Sekarang kita mulai aja ya. Bitan ni hao. Cici, jadi apa itu April Mop? April Mop? April Mop itu hari yang kita boleh berbohong kita dan boleh membuat lelucon. Berbohong dan apa tadi? Memberi lelucon kepada siapa? Kepada orang lain tanpa... Tanpa? Dianggap bersalah. Oh bisa gitu? Iya dong. Oh jadi hari ini hari April Mop? Iya jadi... Terus Dodo tadi... Bohongin Bitan gitu? Iya, jangan marah loh. Enggak sih. Tapi ngomong-ngomong, ada perayaan apa di hari April Mop itu? Tidak ada acara khusus sih, cuma... tapi ada yang jelas pasti itu ada yang muncul banyak lelucon gitu. Habis itu, April Mop itu juga disebut juga dengan hari kebohongan. Oh gitu. Jadi, kalau gitu Bitan juga mau kerjain Dodo ah. Jangan dong. Kok jangan? Katanya kan apa yang mau. Dodo juga kerjain Bitan, Bitan kerjain Dodo. Nah, sekarang Bitan harus tahu nih bahasa Mandarinnya April Mop. Hari April Mop? Ya. Apa ya, Cici? Yaitu Yu Ren Jie. Yu Ren Jie? Ya. Hari April Mop, Yuren Jie. Hari April Mop, Yuren Jie. Hari April Mop, Yuren Jie. Nah sekarang teman-teman di rumah, ikuti lagi cara bacanya ya. Hari April Mop, Yuren Jie. Hari April Mop, Yuren Jie. Hari April Mop, Yu Ren Jie. Hari April Mop, Yu Ren Jie. Hari April Mop, Yu Ren Jie. Teman-teman di rumah hafal. Kita ulangin sekali lagi ya. Ayo. Hari April Mop, Yu Ren Jie. 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 Hehehe.
Ih, Bitan kenapa ketawa sendiri terus? Ini Bitan lagi bohongin Dodo. Hmm? Kalau Bitan lagi demam dan gak bisa ikut kelas Zoom besok gitu sih. Terus kata Dodo, dia mau bawain Bitan bubur. Ih, amit-amit Bitan. Loh, kok beneran sakit gimana? Kok beneran sakit gimana? Ya juga ya. Wah, kalau gitu Bitan gak jadi sakit ya. Nah, khusus untuk tanggal 1 April itu kita boleh berbohong, tapi jangan keterlaluan. Oh, gitu. Teman-teman di rumah juga harus inget dah. Jadi harus wajarnya gitu ya? Iya, jangan bikin orang panik gitu loh. Wah, siap. Kalau gitu, kalau belajar bahasa Mandarinnya berbohong? Berbohong itu dalam bahasa Mandarinnya itu shuohua. Shuohua. Berbohong, shuohua. Berbohong, shuohua. Berbohong, shuohua. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Berbohong, shuohuang. Berbohong, shuohuang. Berbohong, shuohuang. Berbohong, shuohuang. Berbohong, shuohuang. Wah, teman-teman di rumah haopang. Kita ulangin sekali lagi ya. Ayo, berbohong, shuohuang. Berbohong, shuohua. Berbohong, shuohua. Berbohong, shuohua. Berbohong, shuohua. Berbohong, shuohuang. Berbohong, shuohuang. Aduh, lucu banget nih Bitan Dodo nih. Dodo kerjain Bitan lagi ya. Oh, iya nih, mumpung hari ini April Mop Cece. Mana coba Cece lihat? Lihat nih, Bitan lucu banget nih. Okay. Ini yang tadi siang nih, Dodo kan bohongin Bitan kalau Dodo udah di depan rumah. Hmm. Terus ini Dodo bilang besok sepertinya ada ulangan dadakan matematika. Oh, bisa aja nih Bitan. Terus Bitan balas ini. Waduh, Bitan gak bisa nih. Dodo yang ganteng, nanti ajarin Bitan dong. Bitan beliin pisang goreng madu deh. Bitan bisa ya, percaya-caya. Nah teman-teman, kalian kalau ada lelucon yang menarik, boleh komen di YouTube channel The iKids juga ya. Kalau begitu kita bahas yuk bahasa Mandarinnya lelucon. Oh, lelucon? Ya. Apa itu? Lelucon itu bahasa Mandarinnya xiaohua. Xiaohua. Lelucon. Xiao hua. Lelucon, xiao hua. Lelucon, xiao hua. Teman-teman semangat sekali. Ayo kita ulangi lagi ya. Lelucon, xiao hua. Lelucon, xiao hua. Lelucon, xiao hua. Lelucon, xiao hua. Lelucon, xiaohua. Wah, teman-teman di rumah haopang. Kita ulangin sekali lagi ya. Ayo. Lelucon, xiaohua. Lelucon, xiaohua. Lelucon, xiaohua. Lelucon, xiaohua. Lelucon, xiaohua. Lelucon, xiaohua. Lelucon, xiaohua.
pasangan kata yang tepat. Hari April Mop, 愚人节. Berbohong, 说谎. Ayo, temukan lagi pasangannya. Lelucon, 笑话. Yeay, berhasil. Hari April Mop, 愚人节. Berbohong, 说谎. Lelucon, 笑话. Rasain Bitan isengin balik. Nah, telepon Dodo dulu. Wah, ada kue nih. Jangan-jangan, Ci. Taruh dulu, Ci. Kenapa, Bitan? Bitan pelit banget. Cici beliin 10 deh. Oh, boleh juga. Bukan itu maksudnya. Jadi, kenapa? Jadi ini kuenya itu Bitan isi pakai pasta gigi. Oh, beneran? Iya, beneran. Ini buat Dodo, Ci. Gantian nih Bitan yang isengin Dodo. Nah, teman-teman di rumah jangan ikutin Bitan ya. Karena Bitan hanya pura-pura aja. Ya udah deh, enggak jadi deh. Ci, mau tahu dong bahasa Mandarin dari iseng? Iseng itu dalam bahasa Mandarinnya cuonong. Cuonong. Iseng, cuonong. Iseng, cuonong. Iseng, cuonong. Sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Iseng, cuonong. Iseng, cuonong. Iseng, cuonong. Iseng, cuonong. Iseng, cuonong. Wah, teman-teman di rumah haopang. Kita ulangin sekali lagi ya. Ayo. Iseng, cuonong. 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 Yeay, Lita, ni hao. Wah, jangan kejar lagi. Aduh, takut. Kek, bangun, Kek. Oh, ternyata cuma mimpi. Loh, kakek mimpi apa? Kok kayak dikejar kuku? Gak usah disebut. Iya sih, Ci. Kakek itu mimpi dikejar guguk. Oh, loh, satu kata lagi lah, Kek. Tidur aja lagi. Oh, gak mau. Takut guguknya nanti nungguin kakek. Suka bercanda aja nih kakek. Bercanda itu kan membuat kita senang, Ci. Tapi kakek takut sih sama guguknya. Udah, gak usah takut lagi, Kek. Kalau kita belajar bahasa Mandarinnya guguk, maksudnya bercanda. Bercanda nih, Ci. Bahasa Mandarin bercanda ya? Iya, bahasa Mandarinnya bercanda adalah kai wan xiao. Kai wan xiao. Bercanda, kai wan xiao. Bercanda, kai wan xiao. Bercanda, kai wan xiao. Nah, adik-adik di rumah ikuti cara bacanya ya. Bercanda, kai wan xiao. 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 Wah, teman-teman di rumah haopang ya, Kek. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayo. Bercanda, kai wan xiao.
Bercanda, kai wan xiao. Bercanda, kai wan xiao. Bercanda, kai wan xiao. Bercanda, kai wan xiao. Bercanda, kai wan xiao. Bercanda, kai wan xiao. Wah, cepet juga ya, udah bulan April. Bita! Aduh, ngagetin aja nih Cici nih. Gitu aja kaget. Bita lagi liatin apa? Ini lagi liatin kalender. Tanggal merahnya ada kapan aja gitu. Oh, ini bulan apa? April. Oh. Cici, cepet banget ya. Sekarang udah bulan April aja. Iya nih. Nah, Bita tahu nggak April di bahasa Mandarin? April bahasa Mandarin. Nah, Januari, Februari, Maret, April. 1, 2, 3. Bulan itu kan... kalau digabung April kan bulan keempat. Empat itu se. Jadi kalau digabung bulan Yue berarti se Yue. Ya, betul sekali kita. Kopang. Nah, bahasa Mandarinnya bulan April itu se Yue. Se Yue. April, se Yue. April, se Yue. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. April, se yue. 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 Wah, teman-teman di rumah hao pang. Kita ulangin sekali lagi ya. April, se yue. 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 April, 4月. April, 4月. Ayo, cari pasangan kata yang tepat. Iseng, 捉弄. Bercanda, kai wan xiao. Ayo, temukan lagi pasangannya. April, si yue. Yeay, berhasil. Iseng, zhuo nong. Bercanda, kai wan xiao. April, 4月. Hari April Mop. Yu Ren Jie. Berbohong. Shuo Huang. Lelucon. Xiao Hua. Hari April Mop. Berbohong. Lelucon. Yu Ren Jie. Shuo Huang. Xiao Hua. Iseng. Zhuo Nong. Bercanda.
Wan Xiao. April. Si Yue. Iseng. Bercanda. April. Chuo Nong. Kai Wan Xiao. Si Yue. Belajar banyak kosakata baru bahasa Mandarin tentang hari April Mop. Terima kasih ya Cece ya, dan teman-teman di rumah sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Bukan sih Bitan, Cici juga sangat senang loh bisa ngajarin Bitan dan teman-teman di rumah. Ya, tadi kita belajar kosakata seperti hari April Mop. Yuren Cie. Betul, berbohong. Suhuang. Pada lelucon. Xiao Huan. Bisu apa lagi? Iseng. Nah, iseng. Iseng apa? Monong. Oh. Lalu, bercanda. Kai Wan Xiao. Yang terakhir ada April. Si Yue. Nah, teman-teman jangan lupa. Teman-teman jangan lupa untuk mempelajari dan menghafalkan kembali. Ya, kosakata hari ini ya. Dan teman-teman di rumah bisa belajar bahasa Mandarin episode hari ini di YouTube channel The iKids di bawah ini. Dan jangan lupa juga follow account Instagram Bitan. The iKids. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Nah, dan jangan lupa ikut protokol kesehatan, yaitu 5M. Betul, seperti mencuci apa? Tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi bepergian. Wah, Bitan haupang. Teman-teman, sebelum berpamitan, kita nyanyi dulu yuk. Asik. Lagu. Kelinci yang patuh dalam bahasa Mandarin. Teman-teman yang bisa ikutan nyanyi ya. Asik. Kan joget dulu nih, Ci. 小兔子快快把门开开，快点开开，我要进来，不开不开我不开，妈妈没回来，谁来也不开。 快快把门开开，我要进来，就开，妈妈回来了，快点把门开，到。